Halo, what's up everybody, welcome back to me, Rizko Nuferi. Dan kali ini gue akan melanjutkan game Distrand Pocket Pixel Horror. Nah, sekarang kita sudah sampai ke tempatnya si Mrs. Godwin. Dan aku rasa ini kamarnya. Namun di sini kita dihalangi oleh seseorang. Dan kayaknya gue harus mencari cara supaya dia pergi dari situ. Oke, kita bisa masuk ke sini. Wow, ada pintu yang dipagar. Ada pintu lagi. Potatos. Wow. Wih. Makhluk apa itu? Wih. Tunggu. Weh. Menjauh sana. Oh. Serem banget. Sumpah. Kita bisa masuk sini. Yap. Hey, ini terlalu besar tempatnya, bro. WC. Oh, dia frustasi katanya. Oke, katanya leave me alone. Oh. Wow, loket. Ini ketutup. Oke, tidak bisa dibuka. Katanya tidak ada orang. Kita masuk sini. Oke, siapakah dia? Suara apa itu? You got a key. Oke, gue mendapatkan kunci. Ini kunci buat di mana? Coba. Di sini kalau nggak salah. Yap. Tempat apa ini? Apa ini? Oh. Ini teka-teki, guys. Oke. Terus. Oh, salah. Oke, ini yang pertama. Terus kita ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Gampang sekali. Oke. Udah. Gak bisa. Terus kemana? Wow. Kok ada darah? Kesini lagi kah? Oh, yup. Wah. Dia lagi ngapain tuh? Idih. Wih. Oke, kita mendapatkan daging. Oke, kita mandi dulu. Mandi darah. Wih. Oke, kita tinggalkan saja. BTW itu apaan ya? Nih, daging buat lo. Oke. Oh, dia lagi masak. Terus, kita ngapain? Wih, itu siapa? Hei. Ini siapa, bro? Wah, kamu bunuh orang ya? Aku laporin nanti loh. Woi. Wah, kemana lagi nih? Oh, oke. Ada seorang.
You got some food. Yang tidur. Nih. Oh. Mau? Aduh, aku bingung, bro. Sini. Oh, iya betul. Oke, kita ke suatu ruangan. You're not Mrs. Godwin. Oh. Oke, kita kasih aja tadi. Nah, terus Mrs. Godwin di mana dong? Oke. Kita mendapatkan kobel. Kobel artinya apa ya, guys ya? Gue lupa tuh. Hey bro. Oh, buat bangunin dia. Oh, nggak bisa. Mungkin saja. Wih, udah penuh dengan darah tuh. Oke. Orang yang tadi ternyata. Nah, terus? Hei, minggir kamu. Wow, tiba-tiba terbuka. Mungkin dibukain sama si dia ya. Orang yang tadi di tempat apa tuh? Paling depan. Hei, bentar. Nah, kita ambil. Gua mendapatkan bunga. What? Oh, mungkin. Yep, kita pakai ini. Terbuka. Terus bunganya buat di mana nih? Coba, nih. Ah, membingungkan sekali, bolak-balik nggak jelas di sini gua. Oke, kita geledah. Dapat anger. Tuh tadi kek. Nah, kemungkinan buat antena. Iya enggak? Benar sekali. Nah, ini orang akhirnya pergi juga. Mari kita masuk. Ya ampun, gua gak ngecek itu loh. Oke, kita masuk pakai bunga. Akhirnya. Oh. Halo. Akhirnya kita bertemu dengan Mrs. Godwin. Betul, lagunya enak juga nih. Oke, akhirnya kita bertemu dengan Mrs. Godwin dan
Apa ini yang terjadi? Oke, akhirnya kita menemukan Mrs. Godwin ya. Setelah bolak-balik ya. Waduh. Wih. Tiba-tiba menjadi horor sekali ini. Wow, tempat apakah ini, guys? Banyak sekali pintu. Gue coba masuk di sini. Wah, kita teleport ke dunia lain ini. Oke, gue save. Oke, mungkin segini dulu untuk game Destroyed Pocket Pixel Horror. Dan kita sudah menemukan si Mrs. Godwin setelah kita bolak-balik di hotelnya tadi ya. Dan sekarang kita teleport ya ke dunia lain. Waduh, nggak nyambung buat ini. Cuma pertanyaan gue, kenapa tiba-tiba teleport ke sini? Dan ya sudahlah. Okay, langsung saja gua tutup. Thanks for watching. Happy in your life and goodbye, bro. Bye.